Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau video singkat perjalanan ke Denpasar, Bali. Tapi hanya untuk flightnya aja ya. Jadi benar-benar singkat banget, kalian nonton sampai selesai. Nah guys, jadi untuk yang penerbangan 23 April sudah diberlakukan rapid swab antigen atau PCR test itu ke semua kota atau daerah 1 kali 24 jam masa berlaku swab. Ya, jadi sudah tidak ada 3 kali 24 jam lagi, tetapi per 23 April sudah menjadi 1 kali 24 jam. Oke? Kalian harus tahu itu terlebih dahulu ya. Dan untuk kalian tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jangan berkerumun, tetap menggunakan masker, jangan lupa bawa hand sanitizer dan pastinya tetap sehat. Oke guys, dan sekarang ini aku akan menuju ke pesawat karena sudah proses boarding. Nah, aku naik pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 6512. Nah guys, jangan lupa kalau kalian mau naik pesawat, pastikan kembali untuk bagasi kalian itu sesuai ya yang diminta sama maskapai penerbangannya. Jadi untuk di kabin itu 7 kilo maksimal ya. Jadi kalian jangan bawa barang-barang yang lebih dari yang ditentukan oleh maskapai ya. 8 kilo udah gak bisa sama sekali. Kalian hanya bisa bawa 7 kilo. Nah, ini kita udah dalam pesawat guys. Doain sampai dengan selamat dan cuacanya juga baik. Oke guys, jadi setelah 1 jam mengudara, pramugari akan servis snack. Biasanya sih makanan ya, tapi mungkin karena pandemi seperti ini lebih ke snack. Dan yeay, aku dapat nyemil juga, tapi ini untuk dibawa pulang ya, take away, karena untuk menghormati sesama kita yang lagi berpuasa, kita take away aja. Nah, untuk isinya seperti roti-rotian gitu ya guys, dan juga air mineral. Landing yuk, jangan lupa pakai sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, dan pastinya membuka tirai jendela. Jangan lupa juga melipat meja di hadapan Anda. Just landed guys, Denpasar Bali. Thank you for watching, see you on the next my video. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Bye!